Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fati. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, kabar terbaru di siang hari ini, kabar gembira langsung dari RCTI mengenai anniversary celebration yang ke-34 akan tampil Leslar ya, hari Sabtu tanggal 18 November pukul 21.30 waktu Indonesia Barat live studio di RCTI. Ini ada informasi dari Mas Adi Collection atau Om Adi ya, dan diunggah juga oleh official RCTI. Makin gak sabar seperti apa ya keseruan HUT MNC Group yang ke-34. Saksikan HUT MNC Group 34 Sabtu 18 November pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian langsung dikomeni sama Om Adi, ada Leslar ini pastinya sepaket ya. Alhamdulillah bakal ada kejutan lagi di hari Sabtu besok ya, bertepatan dengan tanggal 18 November 2023. Kemudian untuk kabar berikutnya, ada unggahan dari Leslar Entertainment. Ini yang kita tunggu ya para sahabat, tidak menunggu lama-lama lagi akan hadir vlog Leslar Entertainment edisi Plus ya. Hari ini spesial penampilan Lesti Kejora bersama penyanyi papan atas Il Divo. Nah, di sini akan diunggah ya vlog Leslar Entertainment. Jadi harap bersabar. Ada komentar langsung, Masya Allah ini yang aku harapkan dari pagi. Aku bilang semoga ada vlognya bunda di waktu konser. Alhamdulillah keluar juga ya hari ini. Ayo nih, jangan lama-lama diunggahnya. Pokoknya kita pengen lihat ya Una Lesti sebelum masuk ke panggung. Katanya pengen disemangatin dulu sama suami. Masya Allah langsung dipeluk dong. Dan kakak Rizky Billar pun bilang kalau Una Lesti Kejora ini pasti bisa ya. Jadi semangat sayang, Masya Allah. Pengen lihat part yang itu, mudah-mudahan ada ya. Kemudian juga di sini ada unggahan reaction Leslar saat melihat omset live Cemilar. Leslar baru ngeh ternyata omset live Cemilar tembus 1,8 ya, Masya Allah. Ini live perdana di Shopee. Siapa sobat Cemilar yang ikut menyaksikan juga reaksi Leslar pada saat live pada tanggal 11-11 kemarin? Pastinya ikutan senang dan jingkrak-jingkrak juga ya, saking senengnya. Ini live perdana tapi omsetnya luar biasa. Sampai berpelukan nih Lesti dan Billar ya. Aduh, pokoknya saking senengnya Leslar yang ownernya aja sampai segitu senangnya ya. Aduh, kita yang nonton jadi deg-degan dan ikut jingkrak-jingkrak juga nih, saking bahagianya. Pokoknya untuk Cemilar sukses selalu ya. Mudah-mudahan rezekinya semakin ditambah. Dan untuk kita semuanya yang belum cobain, yuk silakan. Ada linknya juga di Cemilar Snack ya, Cemilar Snack di Instagramnya, jangan lupa nih. Kita doakan laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis, duitnya kumpul, berkah barokah terus ya. Dan udah pada gak sabar nunggu datang ya Cemilar, Masya Allah.
Dan kita juga doakan, mudah-mudahan kita ikutan berkah terus rezeki kita dan pastinya sehat selalu, sehingga kita selalu dapat mensupport terus karya-karya dari Leslar. Kemudian untuk kabar berikutnya, ini dia vitamin di siang hari ini. Ini Papa Bilar mirip banget sama Abang L. Papa Bilar apa Abang L ya? Hups, Abang L yang mirip banget sama Papa B. Dan memang benar-benar mirip. Ini kemasan Abang L nanti kalau versi jerigen ya. Kalau Abang L kan sekarang nih versi 5 mili ya. Kalau sekarang nih Abang L benar-benar keren banget. Nah, nanti gedenya kayak Papa B banget ya. Soalnya kayak pinang dibelah dua. Gantengnya Masya Allah. Kemudian ada komentar dari Kati 76723 mengatakan ini Fatih kemasan jerigen min. Dan pakai baju hitam auranya ganteng sekali. Kemudian ada yang bilang juga ini Fatih kemasan bongsor nih Mbak Opa Korea ya. Kemudian untuk kabar berikutnya, ada unggahan terbaru dari kakak Rizky Bilar yang merepost kembali postingan dari Soraya Soraya Rashid ya. Mungkinkah uang kaget lagi edisi bintang tamunya kakak Rizky Bilar akan diunggah di MNC TV? Wah, udah gak sabar ya, bahkan ada caption nih saat di repost uang kaget lagi nih sama kakak Bilar. Katanya parah banget nih. Wah. Udah gak sabar ya. Mudah-mudahan saja ada uang kaget lagi bintang tamunya kakak Rizky Bilar diunggahnya. Amin. Dan bismillah nih, Lestar Record akan mengeluarkan single terbaru lagi ciptaan dari kakak Rizky Bilar. Dan di sini juga ada komentar lagu ciptaan Bang Bika, betul sekali, penasaran kan, tunggu tanggal mainnya ya. Di sini terlihat penyanyi Rizkur yang akan menyanyikan lagu ciptaan dari kakak Rizky Bilar. Sukses buat Leslar Entertainment, Leslar Record, amin Allahumma amin. Terima kasih doanya dan pastinya ditunggu tanggal mainnya ya. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.